enak. Malak malik kita ini BPJS wis kelihatan mata gitu ane. Lalu malak malik nih kan. Malak malik toh guys, pamer dulu pada. Selamat pagi good people, selamat menunaikan ibadah puasa. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, selamat bertemu lagi di channel Pintu Ajaib. Pagi ini saya berada di taman, di lapangan sepak bola, tepatnya di daerah Ngelom Sepanjang. Hari ini aku ditemani oleh Mas Amir dan Mas Joko. Di sini aku belum pernah menerbangkan, jadi ini adalah tempat baru sebagai variasi dan juga sekaligus sebagai tempat untuk melatih jari jemari supaya tidak kaku. Jadi pagi ini adalah hari ke-6 bulan Ramadan. Jadi sudah 6 hari stay at home dan sekarang saatnya untuk keluar sejenak untuk melatih jari jemari sekaligus olahraga dan juga ketemu dengan teman-teman. Karena bagaimanapun di rumah terus itu kadang sedikit membosankan. Jadi gak apa-apa lah sesekali kita keluar untuk cari suasana yang lain biar gak bosan. Oke. Oh iya, di tempat ini itu untuk yang baru menerbangkan drone itu kita prosedurnya adalah melakukan observasi dengan keliling lapangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ada gangguan sinyal ataupun ada hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Jadi kita survei dulu melalui drone dengan cara keliling lapangan terlebih dahulu. Nah, setelah itu dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah terserah kita mau bermain freestyle atau belajar trik-trik baru ataupun sekedar cruising, nah, itu terserah kita. Yang penting ketika kita bermain drone FPV kita wajib tetap safe flight. Jadi kita harus bermain aman dan cantik supaya tidak terlalu sering jajan buat beli spare part ataupun hal-hal yang lain. Namun jika memang kita membutuhkan sebuah trik-trik baru yang lebih sulit dan kita mempunyai uang jajan atau uang saku yang cukup, ya kenapa enggak. Jadi semua pilihan ada di tangan pilot itu sendiri. Oke, tanpa banyak kata, ikuti terus channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog berikutnya.